Nah, bisa dilihat sekarang kalian bisa mengganti background saat video call di WhatsApp. Bisa dengan gambar yang ada di galeri handphone kalian kayak gini, ataupun gambar polos, ataupun blur juga bisa. Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara mengganti background saat video call di WhatsApp. Di sini kita menggunakan handphone Samsung A52s 5G yang sudah menggunakan One UI 4.1 dan Android 12. Jadi buat handphone lain saya kurang tahu apakah bisa atau enggak, namun di HP Samsung bisa ya. Jadi silahkan tulis di kolom komentar apakah handphone kalian mendukung mengganti background saat video call di WhatsApp. Oke, dan caranya cukup mudah ya. Pertama kita masuk aja ke menu pengaturan di HP Samsung kalian. Kemudian kita geser ke bawah. Dan kita masuk ke pengaturan fitur lanjutan. Oke, kemudian di sini kita geser lagi ke bawah dan kita pilih efek panggilan video. Oke, kita klik menu efek panggilan videonya dan silakan kalian aktifkan ya. Maka nanti kalian bisa mengganti untuk latar belakangnya dengan warna ataupun gambar yang ada di galeri handphone kalian. Support juga untuk di Google Meet, WhatsApp dan aplikasi yang bisa video call lainnya. Oke, jika sudah diaktifkan langsung aja kita coba ya. Pertama kita buka WhatsApp-nya. Kemudian langsung aja kita coba video call ya. Misalkan kita video call ke teman saya. Langsung aja kita klik video call. Nah, maka sekarang ada pop-up yang gambar kamera gini. Jika kita klik untuk pop-up ini, akan muncul rekomendasi kalian bisa mengganti latar belakang dengan buram, dengan warna, ataupun dengan gambar. Nah, misalkan dengan gambar nanti background-nya kayak gini. Namun hanya untuk kamera depan ya, kalau untuk kamera belakang itu belum bisa. Nah, nanti kayak gini video call-nya, jadi lebih asik aja gitu ya, gak membosankan. Nah, lalu bagaimana jika mau diganti dengan gambar? Misalkan kita mau menambahkan gambar baru, tenang, bisa kok. Kalian klik aja pop-up yang tadi ini. Pop-up yang ini kita klik aja. Kemudian kita masuk lagi ke menu pengaturannya. Selanjutnya di sini kita tambahkan latar belakang gambar. Dan silakan pilih gambar yang ada di galeri handphone kalian. Misalkan kita pilih yang ini. Kemudian kita klik selesai. Tunggu beberapa saat. Nah, maka nanti backgroundnya sudah berubah kayak gini ya. Jadi itu bisa disesuaikan aja dengan selera dan kebutuhan kalian. Jadi mungkin segitu dulu aja untuk pembahasan cara mengganti background saat video call di WhatsApp menggunakan handphone Samsung. Apakah handphone Samsung kalian juga support? Tulis di kolom komentar ya. Di sini saya pakai Samsung A52s 5G. Semoga videonya membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Silakan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.